Halo guys, jadi hari-hari belakangan gue ini gitu cuy, gue suka denger suara yang aneh gitu, yang agak geli ke telinga gue anjir. Yang suaranya tuh kayak petek-petek-petek-petek aneh gitu guys. Tapi orang-orang bilang itu namanya lato-lato. What the hell? Emang ada orang yang main lato-lato guys? Nah cuy, gue dengernya itu bagaimana gue bikin lato-lato di Minecraft gitu guys. Oke. So, halo semuanya, bertemu kembali dengan gue, QZ. Hari ini kita bakalan bikin sesuatu yang sangat-sangat unik gitu guys. Kita akan membuat lato-lato di Minecraft. Jadi lato-latonya ini 100% gak work ya teman-teman. So, sebelum ke videonya, langkah baiknya kalian tekan dulu subscribe aja. Jangan lupa like jika kalian suka videonya, oke? Okay? Oh guys, daripada gue gak ada kerjaan gitu cuy, nganggur di rumah cuy, mendingan gue bikin kayak ginian gitu, biar ada kerjaan gitu cuy. Yuk, kita langsung aja bikin guys. Nah jadi bahan-bahannya itu gue udah dipersiapkan di bawah ini. Kalian bisa lihat ini ada blok random ship sama ini kayak ginian guys. Jadi ya pertama-tama kita bikinnya kayak ginian guys. Nah kira-kira seperti ini gitu guys. Lalu kita hancurin aja blok-blok di sini gitu guys. Sisain satu blok di atas ya teman-teman. Nah sudah habis seperti ini gitu guys. Kalian itu taruh brick frames-nya itu di sebelah sini guys. Jadi penampilannya kayak gini guys. Jadi ini kayak balon anjir. What the hell is that bro? Setelah itu kalian itu taruh sip atau domba ya, gak tahu kambing tuh guys, langsung ikatkan aja gitu guys ke dombanya. What the fuck kok atau ah sini loh dua, nah dapat dua kan, kita langsung aja bawa terbang lalu ikat ke sana guys. Dan ini dia lato-latonya udah jadi men. What the fuck? Ya meskipun gak mirip gitu guys, yang penting ada ya kreasi-kreasi unik guys dari gue gitu. Emang cuy ini gak ada fungsinya dan gak ada unik-uniknya anjir. Nah jika kalian gak suka dengan cara ini guys, kita bisa buat yang lebih-lebih guys. Oke. Nah cuy contohnya seperti ini gitu guys. Jadi kalian itu membutuhkan wall-wall yang warna-warni kayak gini guys. Jadi kita pertama-tama bikinnya itu seperti ini guys. Nah jadi kalian itu membutuhkan satu kayak gini guys. Lalu sisain blok satu blok ya di atas guys. Jadi kalian itu taruh seperti ini guys. Kita itu perlu 2x2 guys. Jadi kayak gini cuy. Kita sisain bolongnya di tengah anjir parah min. Kemudian kalian bikin kayak gini guys. Nah kayak gini. Kayak gini. Nah setelah kayak gini kalian itu bikin blok 3 gitu guys. Tingginya itu 3 blok ya teman-teman. Eh maaf kelebihan cuy anjir. Jadi intinya itu kita bisa membuatnya 3-3 ya kali 3. What the fuck, gak tau lah gue. Ini kita tutupin aja gitu guys, biar kelihatan rapih aja gitu guys. Setelah itu kalian itu taruh seperti ini dan seperti ini, kita tutup-tutupin gitu guys. Nah sudah jadi seperti ini. Kemudian kalian itu taruh blok white wall ya di sini guys, di tengah-tengah cuy, biar lebih estetik gitu cuy. Kita bikinnya kayak gini cuy. Jadi nah seperti ini. Nah kan anjir lebih keren anjir cuy. Setelah itu kalian itu bikin duplikatnya itu guys sama dengan yang tadi gitu cuy. Karena lato-lato itu membutuhkan 2 biji guys, kayak biji peleh. Stop it. Enggak guys, canda anjir. Jadi kita langsung aja bikin duplikatnya. Alright guys, jadi gue udah bikin duplikatnya sama yang kayak tadi gitu guys. Nah lalu kalian itu lanjut guys, lanjut itu ke bagian atasnya gitu cuy. Jadi atasnya itu kita membutuhkan margarines ya, gak tau dah anjir. Nah cuy, jadi kalian itu bikinnya ibaratkan ini tali. Jadi seperti ini guys, 1, 2, 3. Dan kita itu bikinnya itu 1, 2. Jadi 2 guys, lebihnya itu 2 men. Nah kayak ginian gitu guys. 2 lalu 2 lagi guys, sampai kita bisa bertemu dengan satunya cuy. Gitu guys. Nah cuy kita bisa lihat ini bentar lagi bisa bertemu gitu guys. Jadi kalian itu bisa taruh kayak gini dan taruh kayak gini, dan otomatis ini bertemu cuy. What the hell. Setelah itu kalian itu taruh blok abu-abu di sini guys. Bulat aja guys, bulat guys. Nah kayak ginian. Bentar cuy, gue kurang tahu bentuk-bentuk lato-lato tuh kayak gimana cuy. Soalnya gue gak pernah beli. Ih BTW belinya kayak di mana anjir. Penasaran lama-lama gue anjir parah. Men. Jadi ini polos banget cuy. Jadi kita itu pak taruh kayak ginian dah. Nah kayak gitu cuy. So ini dia lato-lato raksasanya guys. Yo. Dan ini adalah lato-lato
Dan so ini dia adalah pembikinan lato-lato di Minecraft gitu guys. Jadi bagi kalian yang punya ide-ide yang lebih kreatif dibanding gue gitu guys, jadi kalian itu bisa komen atau bisa ya kayak gituan dah. Gak bisa ngapa-ngapain sih sebenarnya. Nah jadi kita bisa lihat bandingin guys, bandingin satu itu lato-lato yang kayak gitu gitu sih, lato-lato mini dah, sama lato-lato yang raksasa itu guys. What the fuck is that? Anjir gila ini keren banget cuy, anjir. Oke. Nah justru gitu saja di video kali ini. Bagi kalian yang udah nonton guys, yang baru bergabung, jangan lupa tuh tekan klik tombol subscribe dan jangan lupa like jika kalian suka videonya, oke? Dan see you next content. Jangan lupa tonton di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.